Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan lensa netizen jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya Vanessa Kusuma Wardani, inilah lensa netizen selengkapnya. Pemirsa, berwisata ke Yogyakarta kurang lengkap rasanya jika tak berkunjung ke situs sejarah dan budaya. Salah satunya yakni Taman Sari yang dahulunya merupakan pesanggrahan dan pemandian istri raja. Berikut laporan netizen jurnalis Cahya Dwiguna dari Yogyakarta. Halo pemirsa, saya Cahya Dwiguna. Kali ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Yogyakarta, yaitu Taman Sari, yang daerahnya terletak di kawasan Keraton Yogyakarta. Taman Sari merupakan cagar budaya warisan Keraton Yogyakarta yang masih dapat kita lihat berdiri dengan gagah hingga saat ini. Ya, Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 silam. Sampai saat ini, Istana Taman Sari sudah mengalami beberapa kali renovasi sehingga terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai historisnya. Taman Sari terletak sekitar 300 meter sebelah barat dari Keraton Yogyakarta. Keindahan Taman Sari Yogyakarta salah satunya yaitu memiliki kolam air yang dikelilingi benteng setinggi 6 meter. Pada zaman dahulu, Taman Sari dipergunakan untuk mandi para istri-istri Sultan Hamengkubuwono X. Di Taman Sari, Anda akan menemukan tempat semacam menara yang dipergunakan untuk mandi istri raja. Saat memasuki pintu gerbang Taman Sari, Anda akan melihat gambar yang menceritakan keadaan Taman Sari pada waktu dulu. Ada beberapa bagian dalam kompleks Taman Sari yang bisa menjadi spot foto, di antaranya danau buatan, yakni Gapura Agung Taman Sari, pesanggrahan, pemandian Umbul Binangun, sumur Gumuling, gedung Kenongo, serta gedung Gapura Panggung. Dulunya Taman Sari Yogyakarta terdiri dari 57 bangunan dan memiliki luas lebih dari 10 hektar. Terdiri dari gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Dahulu, Taman Sari Yogyakarta terdapat kebun buah-buahan yang dapat dipetik Sultan setiap harinya. Taman Sari pada waktu itu begitu sejuk dan segar karena masih banyaknya pepohonan yang tumbuh. Keindahan dan kesegaran alam di Taman Sari pada waktu lalu sudah tidak dapat kita temui lagi sekarang karena tempat tersebut sudah banyak didirikan pemukiman warga. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, taman yang mendapat julukan The Vagrant Garden ini memiliki bentuk bangunan yang klasik, indah, dan megah. Kelihatannya tuh tua banget gitu, jadi kayak klasik banget gitu, udah jelas banget kalau ini tuh gedungnya udah sangat lama. Terus apa lagi nih kesannya? Terus tadi kita tuh udah kosong kan karena udah sore, ternyata tuh masih rame, jadi masih banyak orang yang pengen main ke sini. Kesannya pengen tambah jauh sih, apa dulu tuh ini sebagai apa? Fungsinya pada zaman dulu waktu pertama kali mungkin bangun dan setelah itu mungkin ada masa-masanya. Karena kan biasanya kalau setiap kepemimpinan atau seperti itu ada fungsinya sendiri gitu ya. Terletak di pusat kota, situs Taman Sari berada tidak jauh dari pusat Malioboro, sehingga untuk mencapainya pun bisa ditempuh dengan berbagai cara seperti bis, jalan kaki, sepeda motor, becak, andong, mobil, dan lain sebagainya. Dari Yogyakarta, Cahya Dwiguna melaporkan untuk Adi TV. Sementara itu, pemirsa, berwisata ke Magelang bukan hanya ke Candi Borobudur saja. Anda bisa berkunjung ke Gereja Ayam yang arsitekturnya sangat ikonik serta Instagramable. Berikut laporan netizen jurnalis Ali Satria dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat datang di Gereja Ayam.
terletak di Dusun Gombong, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Eksistensi gereja ayam ini menarik perhatian masyarakat. Karena misteri dan juga keindahan alam, pemandangan yang disuguhkan. Informasi untuk Anda pemirsa, penamaan gereja ayam ini diberikan lantaran bangunannya menyerupai bentuk ayam lengkap dengan ekor dan kepalanya. Meski menurut cerita penduduk setempat, bangunan ini meniru bentuk seekor burung merpati. Oke, jadi pemirsa kita di sini sudah mendapatkan 2 tiket, untuk satu tiketnya harganya Rp25.000. Dan di atas kita sudah free untuk snack singkong goreng. Ya, langsung aja kita ke atas. Eksistensi gereja ayam semakin viral karena menjadi salah satu tempat lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta alias AADC2 yang tayang pada tahun 2016. Berdirinya gereja ayam telah melewati sejarah panjang. Dimulai dari seorang pemuda bernama Daniel Alamsyah yang memiliki ide untuk mendirikan gereja ayam yang berlokasi di atas Bukit Rema. Gereja ayam ini memiliki 7 lantai yang masing-masing lantai mempunyai cerita yang berbeda-beda, seperti cerita perjalanan kehidupan manusia, perjalanan spiritual, cerita makna doa, kebaikan Tuhan, dan kearifan lokal. Pada tahun 2000, tempat ini sempat ditutup karena ada penolakan warga setempat. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, tempat ini dijadikan sebagai objek wisata yang dibuka untuk umum. Meski gereja ayam ini memiliki aura mistis yang kuat, namun pesona pemandangan alam Bukit Rema tetap menarik banyak wisatawan untuk menikmati indahnya pemandangan yang disuguhkan. Di gereja ayam juga ada filosofi pohon kehidupan loh. Oke, jadi di sini ada yang namanya pemirsa pohon kehidupan. Di sini berisi kuat-kuat atau kata-kata indah. Dan di sini ada 3 bagian yang di atas ini bagi orang yang sudah menikah. Dan bagian tengah ini bagi yang remaja seperti saya. Dan yang paling bawah ini adalah anak-anak. Jadi karena saya belum nikah, saya ambil satu ya, di sini. Oke. Lokasi gereja ayam ini berjarak 2 km dari Candi Borobudur. Tempat ini buka setiap hari dengan jam operasional pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore untuk hari biasa dan mulai buka pada pukul 8 pagi untuk akhir pekan. Oh, aku browsing Google. Oh, Google. Di sini berarti sendiri, keluarga atau sama teman? Bareng anak-anak sih, bareng keluarga. Jadi karena terjangkau juga, ya enak tempatnya. Terus lumayan terkenal juga kan, jadi ya pilih sini deh. Harga tiket masuk gereja ayam mulai dari Rp25.000 saja loh pemirsa. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di puncak atau di kepala burung merpati yang tadinya ini dikira adalah gereja ayam yang ternyata adalah merpati teman-teman. Jadi Anda tertarik untuk berkunjung ke wisata yang satu ini dari Magelang, Jawa Tengah, Ali Satria Puji Zakaria melaporkan. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya nikmatnya kulineran ayam goreng kuning Cak Gembong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya, Vanessa Kusuma. Pemirsa, menikmati gurih dan nikmatnya ayam goreng ditemani nuansa persawahan yang mendamaikan dapat Anda rasakan jika kulineran di ayam goreng Cak Gembong. Berikut review netizen jurnalis Dini Febrianti dari Sleman. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menjajali kuliner yang katanya memiliki ayam goreng kuning yang sangat enak dan juga sambalnya yang pedas. Penasaran kan seperti apa? Ayo ikuti saya. Yuhu, mari kita kulineran.
Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di Ayam Goreng Kuning Cak Gembong Cabang Gentan yang berlokasi di Ngelaban, Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Di sini kita bisa makan sambil menikmati pemandangan yang asri karena di sini berdekatan dengan pesawahan. Cocok banget buat kumpul bareng keluarga maupun teman. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikuti saya. Ayam Goreng Cak Gembong menyediakan berbagai banyak menu pilihan, mulai dari menu makanan hingga menu minuman. Selain itu, banyak sekali aneka sambal. Nah, setelah kita memilih menu makanan, kita bayar langsung ke kasir, sekaligus pengecekan pesanan, lalu nanti kita akan diberi nomor meja. Setelah diberi nomor meja, kita bebas mau duduk di mana saja, asalkan mejanya kosong ya. Tempat makan ini suasananya sangat sejuk dan asri. Gazebo berjajar di sebelah kanan dan kiri, diapit pematang sawah yang begitu mendamaikan. Nah, ini dia Ayam Goreng Cak Gembong. Menu ini harganya Rp22.000. Terlihat sangat enak bukan? Dengan serundeng di atasnya pasti akan terasa nikmat. Dan juga sambalnya yang sangat menggoda. Penasaran nih rasanya gimana? Sekarang saya mau nyobain ayam goreng biasa terlebih dahulu. Ukuran ayam gorengnya yang gede pasti dijamin puas. Teksturnya empuk dan gak alot plus krenyes-krenyes endes. Dicocol pakai sambal pastinya rasanya semakin mantap. Nah pemirsa, untuk rasa ayamnya ini sangat enak, gurih. Asin, karena saya penyuka asin jadi saya suka. Terus ini teksturnya sangat lembut sekali. Sama sambalnya pedas banget. Buat kalian yang penyuka sambal wajib banget kesini dan cobain sendiri pedasnya sambal ini. Sambal buatan Cak Gembong memang juara. Nampol tapi enak pol. Nah, sekarang saya mau nyobain kulit crispy-nya nih. Saya cocolin dulu ke sambal kecapnya ya. Kulitnya ini sangat renyah dan gurih. Sambal kecapnya juga mantep deh pokoknya. Jadi harus Anda coba. Terakhir ada cireng. Untuk tampilan cirengnya sangat menggoda. Tekstur cirengnya sangat kenyal dan pas dikunyah rasanya enak banget. Resto ini kebersihannya sangat terjaga, jadi dijamin Anda pasti betah deh. View ayam goreng Cak Gembong saat malam hari juga indah sekali, membuat pengunjung tambah nyaman. Sorotan lampu menambah syahdu berpadu cantik dengan view yang tersaji. Oke pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu pelanggan di sini. Dengan siapa Pak? Doni Patung. Asalnya dari mana ya Pak? Dari Tridadi, Sleman. Tahu tempat ini dari mana Pak? Kebetulan sekedar lewat aja terus mampir Kak. Kelihatannya menarik. Bisa dong Pak kasih ulasan tentang makanannya dan tempatnya juga. Kalau soal makanannya ya standar, iya. Enak juga, bersih yang jelas. Kalau untuk tempat lokasinya syahdu kalau kata anak saya, iya. Alami, kelihatan persawahan gitu, asri, istimewa lah. Boleh dong kasih rating buat tempat ini dari 1 sampai 10 berapa? 8 plus gitu aja. Makasih Pak. Suasana resto yang nyaman, pastinya kulineran di sini semakin nikmat. Wah, gak kerasa nih langit sudah gelap. Saking nyamannya tempat ini jadi lupa waktu. Buat pemirsa yang suka kuliner ayam dan pedas, wajib banget nih cobain ayam goreng kuning Cak Gembong ini. Selain rasanya yang mantap, harganya pun ramah di kantong. Biar gak penasaran, buruan cicipi nikmatnya ayam goreng Cak Gembong dan rasakan sendiri sensasinya. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Dini Febrianti melaporkan untuk Adi TV.
Sementara itu, pemirsa, Anda bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dalam waktu sekejap hanya dengan mengunjungi Merapi Park The World Landmarks. Di destinasi piknik ini terdapat berbagai arsitektur ikonik dari berbagai negara di seluruh dunia. Berikut laporan netizen jurnalis Akmal Safari Fai dari Sleman. Halo teman-teman, saya saat ini berada di Merapi Park. Nah, mau tahu apa aja yang istimewa di sini? Ikuti terus yuk! Selamat datang di Merapi Park The World Landmark. Ya, Merapi Park The World Landmark atau yang biasa dikenal dengan Merapi Park merupakan tempat wisata yang menyuguhkan miniatur sejumlah landmark yang ada di seluruh dunia. Destinasi wisata ini mulai dibuka pada tahun 2017 lalu. Lokasinya berada di Jalan Kaliurang, kilometer 22,5, Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Harga tiket masuk Merapi Park mulai dari Rp35.000 saja. Merapi Park The World Landmark mulai buka pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Merapi Park menyuguhkan beberapa landmark yang ada di dunia, seperti Menara Eiffel yang ada di Perancis, Menara Big Ben yang ada di Inggris, Patung Liberty di Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Pokoknya, wisata di sini Anda bisa merasakan sensasi berpindah-pindah negara dalam waktu sekejap. Selain itu, fasilitas penunjang di Merapi Park sangat lengkap, seperti toilet, gazebo, taman bunga, musola, kolam renang, restoran, kafe, bahkan akses wifi pun ada. Jadi tidak perlu khawatir kehilangan sinyal jika Anda ingin langsung upload hasil jepretan ke media sosial. Selain spot foto, Merapi Park juga menghadirkan wahana yang seru untuk pengunjung anak-anak. Jika ingin bermain dengan satwa, bisa juga loh. Merapi Park menyediakan wahana bermain dengan satwa yaitu berkuda dan kunjungan rumah kelinci. Anda juga bisa mencoba Cowboy Town di mana pengunjung akan diajak keliling naik kuda. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akmal Safari Fai melaporkan untuk Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya Pantai Watu Kodok, surga tersembunyi di Gunung Kidul. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya, Vanessa Kusuma. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke surga tersembunyi di Gunung Kidul. Namanya unik, yakni Pantai Watu Kodok. Suasananya masih begitu asri dan alami. Berikut laporan netizen jurnalis Zaki Ahmad Solihan. Pantai di Yogyakarta menjadi salah satu destinasi populer bagi para wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Watu Kodok. Pantai ini memiliki pemandangan eksotis dengan hamparan pasir putih, deburan ombak, dan bukit karang di sisi kanan-kiri pantai. Pantai Watu Kodok berlokasi di Dusun Kelor Kidul, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan menuju Pantai Watu Kodok memakan waktu sekitar 2 jam dari kota Yogyakarta. Rute perjalanan dapat ditempuh melalui Jalan Wonosari dan diteruskan menuju Patuk kemudian menuju arah Jalan Baron. Istilah Watu Kodok dalam bahasa Jawa memiliki filosofi yang sesuai dengan namanya. Watu dalam bahasa Jawa berarti batu dan kodok dapat diartikan sebagai katak. Memang itu dari zaman Belanda setelah pendasar itu tapi itu terletak di sebelah barat Watu Kodok dan
dia menempat di area karang. Nah itu sudah terlihatkan, tapi kenapa waktu batu itu juga makan lalu seperti itu? Pada waktu ini sering sekali sempat nongkrong mancing di Pantai Watu Kodok telah ditemukan sejak tahun 1949 dan dibuka untuk umum pada tahun 2011. Pantai ini dikelola secara mandiri oleh warga melalui organisasi Paguyuban Kawulo Pesisir Mataram. Fasilitas yang disediakan di pantai ini cukup lengkap, mulai dari warung makan, gazebo, camping ground, toilet, hingga musola. Pesona alam yang masih asri menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tempatnya belum terlalu, pengunjungnya belum terlalu ramai sih dari pantai-pantai yang lain, terus lumayan bersih. Selain itu, wisatawan juga dapat mendirikan tenda di area camping ground yang telah disediakan oleh pengelola. Keberadaan Pantai Watu Kodok tentu memberikan harapan besar bagi para pelaku usaha. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau tanggal muda itu ya banyak yang beli, tapi kalau pas tanggal tua ya nggak ada yang jajan. Mayoritasnya itu dari pagi, Mas. Kadang kalau ada yang nginep juga sampai malam. Kalau enggak ya jam 5 sudah. Ada, pasti ada lebih rapi lagi, lebih banyak fasilitas untuk spot fotonya, lebih ramai pengunjung. Dengan berbagai potensinya, Pantai Watu Kodok diharapkan dapat berkembang semakin baik dan menjadi wisata populer di Yogyakarta. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Zaki Ahmad Solihan melaporkan untuk Adi TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya, Vanessa Kusuma, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami, lensanetizen@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. We'll be right back.